Yaudah, kita akan bersama dengan Syuhaida. Ya, Assalamualaikum Syuhaida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Syuhaida, apa khabar pada pagi ini? Alhamdulillah, dalam keadaan sihat sejahtera ya. Ya, dan apa saya dapat menjangkakan bagi mereka khususnya khususnya bagi mereka yang apa ni mempunyai apa ni perusahaan makanan, sudah pastinya akan berpusu-pusu ke apa ni gerai tamu di Seram Bangun pada pagi ini untuk mendapatkan bekalan-bekalan apa ni bahan-bahan mentah untuk masak makanan. Biasanya pada pagi ini anda kiralah daripada mana-mana daerah, mungkin dari daerah Blight akan turun ke daerah Tutong, mungkin dari Brunei Muara juga akan mengambil kesempatan ke daerah Tutong pada pagi ini. Ya, tentu sekali ya. Khususnya pada hari Khamis ini akan tamu Seram Bangun daerah Tutong ya. Ya, baik. Baik Syuhaida, kami serahkan kepada Syuhaida seketika untuk mengongsikan mengenai bahan semasa dari daerah Tutong. Silakan. Baiklah, terima kasih rakan setugas kita di Bandar Seri Begawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kepada bis kita yang menyaksikan siaran lintas langsung rampai pagi dari daerah Tutong untuk pagi ini. Dan Auda, insyaAllah seperti biasa, saya akan mengongsikan beberapa maklumat semasa mengenai acara maupun aktiviti yang akan diadakan di kawasan daerah Tutong. Tetapi sebelum itu, apa kata kita ikuti dahulu bahan rakaman yang telah pun disediakan oleh rakan setugas kita. Galeri Lakaba Jaya merupakan satu destinasi yang sering menjadi tumpuan lawatan bukan sahaja dari dalam negara, bahkan juga daripada luar negara. Galeri yang terletak di Kampung Sengkarai daerah Tutong ini mempamerkan barang-barangan kraftangan hasil daripada barang-barangan terpakai yang kemudiannya diinovasikan menjadi barang kraftangan yang berkualiti selain turut mengusahakan dan menghasilkan produk pembuatan coklat tempatan. Pada kali ini, Galeri Lakaba Jaya yang dimiliki oleh Hajah Soyah binti Haji Mahmud telah menerima lawatan daripada para guru dan pelajar dari Sekolah Seri Mulia Sarjana. Seramai 67 orang pelajar dan 7 orang guru telah berkunjung ke galeri tersebut bagi melihat sendiri hasil kraftangan yang dipamerkan di sana, selain berpeluang untuk merasa coklat yang dibuat sendiri oleh pemilik galeri tersebut. Kesempatan ini juga, kru Rampai Pagi turut mengambil peluang untuk menemubual beberapa orang pelawat untuk mendapatkan pandangan dan perkongsian daripada mereka. Ini dikira my first time lah membuat visit ke Tutong, di mana I was quite surprised. Yang dulu tidak pernah tahu pasal Tutong ini, rupanya ada satu produk satu kampung di mana kami boleh membeli barang produk orang Tutong sendiri. Seperti minyak bidara, coconut virgin oil, coklat, banyak lagi lah. Lawatan ini sebenarnya ada kena mengena dengan pelajaran social studies untuk student-student di sekolah SMS. So jadinya dengan pengalaman ini, dorang dapat menambah lagi pengalaman dorang untuk dorang punya peperiksaan, esei dorang. Menjawab soalan-soalan yang diberikan yang berkaitan dengan negara Brunei Darussalam lah, especially Tutong. Baru pertama kali. Banyak juga barang-barang yang dapat dilihat di sini, banyak tempat-tempat yang menarik dapat didatangi oleh banyak-banyak pelancong dari luar negeri ataupun orang Brunei sendiri lah. Lagipun Tutong ini pun memang best juga, pasal banyak juga tempat-tempatnya yang menarik ini mengajarkan sesuatu. Bukan saja tempat untuk jaga, tapi tempat juga untuk mengajarkan kita ni apa yang boleh dibuat
di Brunei ini. Bukan saja kita ni kan ke mall saja, kan ke Times Square saja, banyak lagi benda kan dapat diajarkan sini seperti craft tangan Brunei, benda-benda yang asli, rumah-rumah, puak-puak, banyak lagi lah. Dalam kunjungan ini, para pelawat juga telah mempelajari sesuatu hasil daripada lawatan mereka ke galeri tersebut. Untuk itu, mari kita dengarkan temubual bersama beberapa orang pelajar tahun 8 ini. Dapat dipelajari di sini, nampaknya kebanyakannya hasil kraft tangan Brunei sendirilah. Orang-orang tutung kah, orang ataupun macam di mana-mana puak. Di sini pun banyak kami dapat nampak barang-barang yang paling menarik seperti tempat botol, kadang-kadang ada kiap yang sudah hasil tangan orang Brunei pun. Banyak lagi yang dapat dilihat di sini dalam galeri ini. Bagi recycle tu, kalau dilihat dari sini, bagus recycle tu sepatutnya dibuat lah untuk semua orang lah. Pasal recycle tu untuk supaya kita ni indah payah buang benda yang kita ni indah lagi pakai, jangan dibuang-buang saja. Because banyak barang yang dapat dipakai tu, kita ni boleh pakai balik. Kalau sekiranya butuh, kita ni boleh simpan jadi tempat penyimpan pensel, tempat penyimpan apa-apa dan banyak lagi lah. This gallery is very interesting. It is because that it shows the Brunei traditional chocolate, the homemade chocolate. And you know, like the designs are very, very interesting because it's made in Brunei. And most like I never seen the chocolate before. Like I mostly seen chocolate like export from this from Brunei. Then like I heard there is a chocolate factory and I was like, oh okay, it's very interesting. When I got here, I got interesting about it. Galeri ini banyak inspirasi, siok. Dan boleh akan tajamkan ilmu. Tahu satu banyak ada coklat, coklatnya nyaman apa dan tempat lain kami visit lah ano. Sio ada faedahnya fahamkan lagi Brunei supaya faham MIB. Tahu satu tutungan ni pun banyak puaknya, ada dusun, kedayan, tutung, Iban. Satu banyaklah perasaan pasal field trip ini. Yang tapi asal pentingnya ya menajamkan ilmu sama ya syok. Ini jarang ada di sekolah kami, so syoklah benar-benar. Lawatan yang bertujuan untuk memberikan pendedahan secara lebih dekat dan realistik mengenai daerah Tutong kepada para pelajar ini sudah tentu dapat memberikan kefahaman yang mendalam dan berguna bukan sahaja kepada kehidupan seharian mereka, malahan juga kepada pembelajaran mereka di sekolah. Semoga lawatan ke Galeri La Kabajaya ini juga akan dapat membuka minda para pelajar untuk terus menerokai dan menjadi lebih kreatif dalam menghasilkan sesuatu yang dapat memberikan manfaat dan keuntungan bukan sahaja kepada diri sendiri, malahan juga kepada masyarakat dan negara.